itu pemerintah masih dalam situasi kontraksi juga karena adanya perubahan-perubahan dan akselerasi belanjanya masih belum terjadi karena memang tiba-tiba mengalami work from home. Jadi kuartal ketiga pemerintah mengkontribusikan kenaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 18%. Kita akan melihat sampai dengan kuartal keempat nanti tetap terjaga di sekitar 5% growth-nya, tentu dengan asumsi bahwa seluruh momentum belanja dan eksekusi belanja baik PEN maupun seluruh belanja KL tetap bisa terjaga. Untuk konsumsi rumah tangga, kita masih akan melihat di dalam range dari sisi kuartal ketiga hingga kuartal keempat, kita harapkan akan mulai mendekati titik 0%. Jadi kalau kemarin di kuartal kedua, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi minus 5,5, sejalan dengan beberapa perbaikan yang tadi telah disampaikan juga oleh Pak Wimbo, apakah itu di sektor otomotif, makan, minuman, maupun berbagai relaksasi karena sudah terjadinya pelonggaran PSBB, kita melihat untuk konsumsi diharapkan akan bisa meningkat sehingga bisa mendekati 0% pada kuartal keempat. Di kuartal ketiga masih negatif tapi lebih rendah dibandingkan atau lebih kecil negatifnya dibandingkan kuartal kedua yang mencapai minus 5,5.